bagi aku jumpa Ira ni. Ni, Ira tak nak jumpa kau. Dia semalam lagi tak keluar bilik. Kita kena bawa Ira pergi hospital. Pendarahan semalam takkan nak biarkan ni. Aku nak pujuk. Dia tak nak. Semua salah kau tau. Kalau kau tak gelambar semalam, benda dah selesai. Selesai. Jadi kau ingat kalau kita pergi tempat tu semalam dah selesai? Eh, tak ada selesai lah. Benda dah jadi. Kadang-kadang perut pun dah ada. Eh, kita pun tak tahu kandungan tu ada lagi ke tak kan? Sebab tu aku nak bawa Ira pergi hospital. Tolonglah kau, Nek. Aku tak sayang dengan kakak kau. Nek. Nek, tolonglah, Nek. Faham, Nek. Izmah, apa dia? Kenapa dia borak kat luar? Kenapa tuan soalan? Saya nak balik lah. Sekejap pun dia singgah. Tak apalah, saya balik dulu. Bahayakan nyawa kita tiga orang. Sampai kalau kita masuk gaung tu macam mana? Kak, dia cakap nak balik. Tu je. Dia tak nak mati lah pun. Kakak faham kalau ada. Kenapa ni? Ira? Tak ada apa ya. Ira rasa macam tak sedap badan. Itulah rehat dalam bilik je. Dia jumpa doktor Minum kan? Dah semalam kan Ira keluar dengan adik. Kita pergi ambil ubat kan? Ni projek kilang kawan Ani tu macam mana? Jadi nak pakai juga duit yang ayah bagi tu. Duit tu ayah bagi untuk Ani masuk mata. Tapi iyalah, duit tu pun ayah dah bagi. Cuma Ani dah nak pakai untuk aku. Cuma ayah keluar kejap.